Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya kali ini saya akan melakukan pemupukan ke 10 tanaman terang yang saya tanam tepatnya di usia 95 hari setelah tanam sebenarnya pemupukan ini harusnya saya lakukan beberapa hari yang lalu setelah pembuangan daun atau pemangkasan daun tapi karena setiap hari di tempat saya turun hujan Barulah kali ini saya lakukan pemupukan. Jadi kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah hasil pembuangan daun yang saya lakukan tempo hari. Yang videonya bisa teman-teman lihat di layar akhir pada video saya kali ini. ini. Ini hasilnya. Jadi pertanamannya saya buang daunnya kurang lebih 70 hingga 80 persen hanya menyisakan daun pada bagian ujung seperti ini dan juga tunas yang muncul di ketiak daun dengan pemangkasan ini artinya kita memberikan ruang pada tunas yang muncul di sini yang awalnya tertutup dari rimbunnya daun, kita beli ruang, baik itu ruang untuk pembesaran maupun untuk penyerapan matahari dan yang nantinya, apabila kita pupuk, kita harapkan tunas ini akan membesar dan mengeluarkan buah. Jadi seperti itu, teman-teman, karena bisa teman-teman perhatikan, setiap tunas yang muncul, nih, tuh, udah pastilah tunas itu membawa yang namanya bunga, dan nantinya akan menjadi buah, tuh, ada calon bunganya, teman-teman dengan kita pangkas seperti ini berarti kita akan memberikan ruang supaya tunas ini tumbuh dan akhirnya mengeluarkan bunga dan buah seperti itu teman-teman sudah selesai semua saya lakukan pemangkasan daun oke sekarang kita akan lihat apa saja yang saya gunakan pada pemupukan kali ini untuk yang pertama saya menggunakan NPK 16 16 16 ini PK ini takarannya itu 15 gram per 1 liter air untuk per 200 liter air saya tambahkan 3 kilo dan di sini yang kedua bisa teman-teman lihat karena setelah dipangkas daun berarti tanaman itu memerlukan asupan unsur hara yang cepat diserap tanaman maka dari itu untuk fosfat dan kaliumnya saya ganti menjadi menggunakan MKP yang biasanya saya menggunakan SP36 dan KCL kali ini saya ganti dengan MKP yang memiliki kandungan fosfat dan kalium yang lebih cepat diserap tanaman. Jadi per 200 liter air saya tambahkan sebanyak 2 kilo tuh dua bungkus teman-teman 2 kilo Oke sekarang saya akan campurkan terlebih dahulu kemudian saya akan aplikasikan ke tanaman penuhan pertanamannya teman-teman bisa kocorkan 200 hingga 150 mili pertanaman Jadi, seperti teman-teman ini kita kocorkan di lubang kocor karena wadah yang saya gunakan ini kapasitas 1 liter saya bagi 4. Oke. Seperti itu, teman-teman. oke mudah-mudahan setelah dipupuk ini tunas yang kita hidupkan ini bisa cepat besar dan nanti menghasilkan buah dan buahnya pun bisa maksimal seperti itu ini. tingginya teman-teman ini kelihatannya masih akan meninggi hmm. ini bunganya muncul ini juga Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat Tikan video selanjutnya Saya akhirnya ucapkan warahmatullahi wabarakatuh